Terima kasih. Sunti at Facebook. Okey, kali ini arahan sekali lagi oleh James Lee yang pernah terkenal dengan filem seram seriesnya iaitu Hysteria dan juga Sini Ada Hantu dan juga Awek Aku Pontianak. Okey. James Lee, saya rasa macam filem Hysteria dulu adalah seorang tu benchmark untuk dia mengarahkan sebuah filem seram yang berat, seram yang serius, bukan seram komedi ya. Dan menjadi, saya rasa macam saya mau menonton lagi apakah lagi karya James Lee yang seterusnya. Dan ini dikatakan bahawa adalah filem serius seram, bukan komedi, daripada James Lee. Sekali lagi, malangnya, okey, apabila saya dah selesai menonton filem ini, saya macam seolah tercari-cari adakah benar ini adalah sebuah filem seram arahan James Lee, kerana terlalu banyak kelemahan yang saya lihat dari segi cara penyusunan ceritanya, dari segi suntingannya, bagaimana filem ini, penceritanya dibawa daripada hadapan. Ya, filem ini cuba untuk mendekati isu mengenai media sosial dengan tajuknya sendiri, dengan jelas Sunti at Facebook kan, memang berkait dengan Facebook, berkait dengan apa yang dekat dengan remaja hari ini. Tetapi elemen itu saja tidak cukup untuk mengatakan bahawa ia adalah sebuah filem yang baik yang akan disukai oleh penonton, betul tak? Yang saya rasa kalau tanpa tajuk menggunakan Facebook pun mungkin filem ini boleh berdiri sendiri. Maksud saya, kalaulah dia sudah mengambil pendekatan media sosial, dia kena benar-benar membawa penonton ke dalam konflik yang melibatkan Facebook. Tetapi saya rasa macam tiada bezanya filemnya dengan filem-filem seram yang sebelum ni pernah saya tonton. Banyak yang saya rasakan ada plot hole di sana sini yang diperkenalkan tetapi tidak dijalin dengan kemas di kesudahan ceritanya. Lagi Sunti yang macam sekarang ni, kena putuskan hubungan kamu dengan mak bapak kamu, dengan keluarga kamu.